ada truk ya yang lagi ditarik itu, tapi belum ada mencoba dari tadi. Mungkin mereka sudah tahu tenaga. Di bawah sana ada truk trailer Puso bersama truk tangki yang lagi mendaki tanjakan Bukit Korok, lagi mendaki tanjakan Bukit Korok ya. Halo teman-teman, masih bersama saya Haposan Panggabean. Semoga di hari ini kita semua sehat selalu, selamat beraktivitas, dan semoga di dalam lindungannya. Di sini kembali lagi kita hunting di tanjakan Bukit Korok, dan di sini ada satu unit truk Puso Orange yang ambil jalur kanan untuk mempermudah mendaki tanjakan Bukit Korok ini. Teman-teman, di sana ada truk ya yang lagi ditarik itu, tapi belum ada mencoba dari tadi. Mungkin mereka sudah tahu tenaga kekuatan mesin mereka, makanya mereka langsung minta pertolongan ditarik untuk mendaki tanjakan Bukit Korok. Mari kita saksikan. Itu kernetnya sepertinya bergantung di samping pintu. Ups. Kontainer isoteng yang lagi mendaki tanjakan Bukit Korok. Ada truk kanter coal diesel. Oke teman-teman, di sana ada truk trailer kontainer isoteng dan truk box bersama truk kanter coal diesel.
sampai di atas tanjakan. Oke teman-teman, di sana ada truk trailer kontainer isoteng lagi yang mau mendaki tanjakan Bukit Kodok bersama mobil-mobil pribadi. Ramai truk, ada truk trailer, ada truk kolisel, ramai-ramai. Oke teman-teman, di bawah sana ada truk trailer Puso bersama truk tangki yang lagi mendaki tanjakan Bukit Kodok. Oke teman-teman, di bawah sana ramai truk Puso yang lagi mendaki tanjakan Bukit Kodok ya.